tukar ke sebelah. Sudah pun meledak 4 gol untuk PDRM musim ini. Rahmat. Oh, hantaran terus mencari. Arkol Gileshwaran. Terjauh untuk Rahmat Makasuf. Bah. Gileshwaran. Damintun untuk Gileshwaran. Ini mengawal ketika ini. Gileshwaran. Oh. Ambillah 5 pemain Pinang menanti. Percubaan throw dari. Selagi dalam permainan. Untuk Tomintun. Gileshwaran dan juga Sony Saad bersabsedia untuk mengambil sepakan ini. Gileshwaran akan mengambil sepakan. Percubaan dari Gileshwaran. Mudah. Satu percubaan agak lemah sebenarnya daripada Gileshwaran. Saya rasa Ramadan 7 yang akan dihantar oleh Gileshwaran. Pinang terus melancarkan serangan. Ning Akif. Amintun. Kali ini Gileshwaran yang dicari. Ning Akif terus cuba untuk mendapatkan Arko Gileshwaran. Manif. Ini serangan balas untuk RM tidak membenarkan Pinang untuk terus memberikan cabaran kepada Rahmat Makasuf. Lampungan Adriano untuk Arko Gileshwaran. Masih dalam permainan. Ah, ini mungkin peluang untuk Arko Gileshwaran. Sekurang-kurangnya Pinang membuka jaringan terlebih dahulu. Oh, dari Gileshwaran. Ada ya, kita lihat ada berapa pemain di dalam kotak. Dan kita lihat berapa pemain PDRM berada di sana. 4 lawan 2. Tidak ada. Dalam skrin kita hanya dapat. Dia meneruskan permainan Gileshwaran. Antara mencari Sony Saad. Peluang untuk Sony Saad. Oh! Sebegitu. Ya, itu peluang terbaik. Hantaran yang baik. 2 lawan 1. Kita lihat Rafael Vito juga berada di sana. Ismail Kauli. Lalu pelahan untuk Bruno Suzuki. Penajukan bagi Chong Yifat selaku